Rocket.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah persembahan teater dari IPNU IPPNU Bulakwaru Barat. Kali ini akan mempersembahkan drama dengan judul Tongkat Sang Kiai yang akan diperankan oleh satu Muhammad Nikmal Wakil sebagai Syaikhona Khalil Bangkalan, yang kedua Ilham Maulana sebagai Kiai As'ad Samsul Arifin, yang ketiga Reza Hadi Wibowo sebagai Kiai Haji Hashim Ash'ari, yang keempat Khairul Anam dan Haizul Wafa sebagai pengawal Kiai As'ad, yang kelima Bahtiar Febri Aldi dan Ponco Stiono sebagai perampok, yang keenam IPPNU sebagai santriwan Syaikhona Khalil Bangkalan. Menjelang berdirinya NU, beberapa ulama besar berkumpul di Masjidil Haram. Para ulama menyimpulkan sudah sangat mendesak berdirinya wadah bagi tumbuh kembang dan terjaganya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setelah melakukan istikharah, para ulama-ulama Haramain mengirim pesan kepada Kiai Haji Hashim Ash'ari untuk segera menemui dua ulama di Indonesia, yaitu Habib Hashim bin Umar bin Yahya dari Pekalongan dan Syaikhona Khalil Bangkalan, untuk meminta doa restu mendirikan wadah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kiai Haji Hashim Ash'ari pergi menemui dua ulama tersebut. Di kediaman Syaikhona Khalil Bangkalan, para santri sedang mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alayaf'ulu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa daka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nasoro yang suru nasron wa mansorun bahuwa nasirun wa daka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun insurun. Matta ya muttu matten wa mamatten fahuwa matun wa daka mamtudun mutta lata mutta mamatun mamatun mimatun. Sona ya sunu saunan wa masonan fahuwa soinun wa daka masunun sun lata sun masonun masonun miswanun. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu fihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu fihil rahaibu.
wa husnul khawatimi wa yustas kolhamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Pengajian hari ini cukup. Terima kasih yang sudah datang. Silakan kembali ke asrama masing-masing. Asyid, tunggu sebentar. Kamu harus hafal Quran surat At-Toha ayat 17 sampai 23 dan bacakan langsung di depan Kiai Hasyim Asy'ari. Nggih Kiai, saya akan sampaikan amanah dari Kiai. Baiklah. Sekarang kamu pergi, hati-hati di jalan. Kiai As'ad menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari di kediamannya di Tebu Irang. Sepertinya ada mangsa ini. Mari kita hajar. Berikan harta kamu. Alhamdulillah Kiai, mari kita lanjutkan perjalanan ini. Satu tahun kemudian, Kiai Holil Bangkalan mengutus Kiai As'ad untuk menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai As'ad
menuju ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Ada apa kedatangan As'ad datang kemari? Begini Kiai, saya diutus dari Kiai Holil untuk menyampaikan tongkat ini kepada Kiai. Baik, saya terima tongkat ini. Kalau semisal ada amanah yang lain bisa disampaikan dari Syekhona Holil. Ada Kiai. Apa itu? Surat At-Toha ayat 17 sampai 23. Coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. قال يا عصاي أتوكأ عليا وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقيا يا موسى فالقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غيرك سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى صدق الله العظيم. Baik, tongkat ini beserta surat-surat At-Toha yang sudah dibacakan saya terima. Apakah ada amanah-amanah yang lain? Ini tidak ada Kiai. Kalau sudah, saya pamit Kiai. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Di kediaman Syekh Holil Bangkalan sedang ada pengajian. Santriwan santriwati masuk ke panggung. Bismillahirrahmanirrahim. Bi asma'ikal husna ighfir lana dhunubana wa li walidina wa duri atina kafir an syai'atina wasdur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'ah
wariskon wasi'ah halalan thayyibah wa amalan sholihah wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa shahih ajsadana daiman hayatina illal khairi qaribna annisyari ba'idna wal qurba raja'una akhiranil nalmuna balik maqasidana waqdi hawa'ijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Taha Khalilirrahman wa alihi wa sahbihi illa akhiriz zaman. Terima kasih kepada santri-santriku yang telah hadir di pengajian hari ini. Ya, silakan kembali ke asrama masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asad, sini. Begini Asad, kamu tak beri amanah, berikan tasbih ini ke Hasyim Asy'ari dan diikuti salah satu Asmaul Husna yaitu Ya Jabbar Ya Qahhar. Nggih Kyai. Baiklah, sekarang kamu boleh pergi. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ingat yang tadi bacakan di setiap perjalanan Ya Jabbar Ya Qahhar, biar kamu selamat sampai tujuan. Nggih Kyai. Kyai As'ad pergi ke Kyai Haji Hasyim Asy'ari dan dihadang oleh preman di jalan. Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Jabbar Ya Qahhar. Stop stop. Sepertinya ini ya ada mangsa lagi nih. Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Jabbar. Stop ya stop kohar. Stop. Berikan harta kamu. Ya Jabbar Ya Qahhar. Alhamdulillah. Kita lanjutkan perjalanan kita menuju Kyai Hasyim. Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar Ya Qahhar, Ya Qahhar, Ya Jabbar 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 Ya Qahhar. Lalu Kyai Haji Hasyim As'ari masuk ke panggung.
Lalu ya Jabar ya Kohar, ya Jabar ya Kohar, ya Jabar ya Kohar, ya Jabar ya Kohar, ya Jabar ya Kohar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Aset. Ya. Gigi. Ada apa gerangan? Ya, mau melepet dulu. Niki Kiai, kula dapat amanah saking Kiai Khalil untuk menyampaikan tasbih ini kepada Kiai Hasyim. Baik, saya terima tasbih ini. Terus, apa adakah amanah-amanah yang lain? Gitu Kiai. Kalau begitu baik. Nggih, kula pamit, Kiai. Nggih, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendapat tongkat dan tasbih dari Syekh Khalil Bangkalan, mulailah Kiai Haji Hasyim Asy'ari didampingi Kiai Haji Wahab Hasbuah dan kawan-kawan mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dengan diberikannya tongkat beserta tasbih ini oleh sang guru Syekhona Khalil Bangkalan, saya bertekad teguh bersungguh-sungguh mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama atau yang disebut sekarang NU. Demikian selesai sudah penampilan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.